بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Maksudnya, pada hari yang aku jadikan wajah manusia ini dalam keadaan dua wajah, kata Allah. Yang pertama, wajah manusia di mahsyar ini dalam keadaan mukanya putih berseri di hadapan Allah. Yang kedua, wajah manusia dalam keadaan mukanya ini hitam legam. Adapun mereka yang mempunyai wajah yang hitam legam di mahsyar ini, kata Allah, lalu mereka akan ditanyakan satu soalan. Akafartum, wahai manusia, kenapa boleh kamu ni mati dalam keadaan kamu kufur kepada Allah? Ba'da imanikum, sedangkan dahulunya kamu ini beriman kepada Allah. Fadhukul azab, maka hari ini kamu rasakanlah azab, wajah kamu ini dihitamkan. Bima kuntum takfurun, di atas kekufuran yang kamu lakukan di saat mana kamu hidup dahulu. Wa ammal ladhina biyaddat wujuhuhum, dan ada pun golongan yang Allah Ta'ala jadikan wajah mereka ini dalam keadaan putih berseri. Fafi rahmatillah, mereka ini berada di dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal berada di dalam rahmat Allah. Khalidun, buat selama-lamanya. Sadaqallahul Azim. Surah Ali Imran ayat 106 hingga ayat 107. Surah Ali Imran ayat 106 dan ayat 107. Yang dikasihi para alim ulama, yang dihormati lagi dikasihi ahli jawatan kuasa surau Al-Ittihadiyah, yang dihormati para asatizah, para ilmuwan, pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat, yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kerana ada kesempatan dan peluang yang diberikan ini. Alhamdulillah, kita sama-sama hadir, kita berada sebentar di dalam rumah Allah dalam keadaan kita nak baca satu dua ayat daripada Al-Quranul Karim sebagai intipati dan pengajaran kepada kita, bertujuan kita nak dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, insya-Allah. Para hadirin sekalian, kalau kita ingat baliklah kuliah Zuhur kita pada minggu yang lepas, kita baca suatu ayat daripada Suratul Kahfi, iaitu ayat yang Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan golongan manusia yang paling rugi di saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Kita bacakan daripada Suratul Kahfi ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Wahai Muhammad, kamu nak tahu tak golongan manusia yang paling rugi di saat dia bertemu dengan aku di mahsyar, kata Allah. Iaitu alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Iaitu golongan yang hidup di dunia ini dalam keadaan tersesat, tetapi mereka menyangka mereka telah melakukan banyaknya kebaikan di saat mana mereka hidup di dunia. Itu yang kita baca ayat daripada Suratul Kahfi pada pengajian kita minggu yang lalu. Dan pada tengah hari ini, insya-Allah, ana nak ambil suatu ayat daripada Al-Quran, iaitu golongan yang Allah Ta'ala ceritakan, golongan manusia yang apabila dia berada di hadapan Allah, golongan inilah golongan yang paling beruntung,
Kerana mereka ini terdiri daripada orang yang berada di dalam rahmat Allah. Dan mereka akan kekal berada di dalam rahmat Allah Ta'ala ini. Sehinggalah mereka dimasukkan ke dalam syurga Allah. Minggu yang lepas kita baca berkenaan dengan golongan manusia yang paling rugi. Ayat berkenaan dengan Allah Ta'ala ceritakan bil akhsarina a'mala. Amalan manusia yang apabila dia bawa bertemu dengan Allah Ta'ala, dalam keadaan amalan dia ni sikit pun Allah Ta'ala tak kira. Tu pengajian kita minggu yang lepas. Pada minggu ini insya-Allah ana nak ambil ayat berkenaan dengan golongan manusia yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Golongan yang Allah Ta'ala jadikan wajah mereka dalam keadaan putih berseri di mahsyar Allah. Bahkan Allah Ta'ala menyebut inilah golongan fi rahmatillah, golongan yang berada di dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, dan mereka ini dia akan kekal berada di dalam rahmat Allah, kekal buat selama-lamanya. Subhanallah. Dan secara umumnya manusia di mahsyar ini Allah Ta'ala sebut dalam keadaan wajah manusia ini aku jadikan dengan dua bentuk. Yauma tabyaddu wujuh, pada hari aku jadikan wajah manusia dalam keadaan mukanya ini putih berseri di hadapan Allah Ta'ala di mahsyar. Yauma tabyaddu, tabyadd daripada perkataan abyad. Abyad ni dengan makna putih lah kan. Tabyad dengan makna aku jadikan wajah mereka dalam keadaan putih berseri. Satu. Golongan yang kedua Allah Ta'ala sebut manusia di mahsyar ini. Wataswaddu wujuh. Dalam keadaan muka manusia ataupun wajah manusia ini hitam legam kata Allah. Wataswaddu daripada perkataan aswad. Jarul aswad. Batu yang hitam. Allah Ta'ala perkataan hitam ni. Allah Ta'ala rujuk kepada wajah manusia dalam keadaan manusia ni bertemu dengan Allah Ta'ala. Dalam keadaan wajahnya ni dihitalegamkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa ni? Allah Ta'ala sebut akafartum. Puncanya ni manusia yang mati dalam keadaan kufur. Ba'da imanikum. Sedangkan di saat mana dia hidup. Dia hidup dalam keadaan beriman. Tetapi dia tidak boleh mati dalam keadaan beriman dengan Allah Ta'ala. Tetapi dia mati dalam keadaan kufur pada Allah. Allahu Akbar. Satu golongan. Yang kedua, orang beriman dengan hari akhirat. Kita kan berasal daripada ulama sebut ni, setiap daripada kita wajib ataupun perlu menempuh lima alam kehidupan kita. Alam yang pertama yang disebut dengan alam kandungan rahim mak kita. Ni kita lepas dah. Lepas saja kita ni lahir daripada alam kandungan rahim mak kita, Allah Ta'ala ni dia hijrahkan kita daripada alam yang pertama untuk kita masuk di dalam alam yang kedua. Alam kedua inilah yang disebut dengan alam dunia ataupun alam fana yang sedang kita berada sekarang ini. Fana dengan makna kehancuran. Bahkan untuk masuk ke dalam alam yang ketiga, iaitu alam yang disebut dengan alam barzakh. Habis situ kau tak lagi agama kita ajar. Hidup di alam barzakh, hidup ke? Hidup. Orang tanya hidup ke di alam barzakh? Kita hidup. Hidup macam mana di alam barzakh ni? Kita tak boleh fikir lagi melainkan apabila kita ni mati dulu. Bila mati ni lah, ya Allah, macam ni rupanya hidup di alam barzakh, ya Allah. Baru kami tahu macam ni rupanya, ya Allah. Allahu Akbar. Sekarang ni tak boleh. Baru dia sedar, ya Allah, gini rupanya kehidupan di alam barzakh, ya Allah. Habis situ kau tak lagi agama kita ajar. Daripada alam ketiga yang disebut dengan alam barzakh, sampai masa Allah Ta'ala akan hijrahkan kehidupan kita untuk masuk ke dalam alam yang keempat yang disebut dengan alam mahsyar. Alam mahsyar. Di alam mahsyar inilah Allah Ta'ala sebut ada satu golongan manusia dalam keadaan wajahnya ini hitam legam, dan ada golongan manusia dalam keadaan mukanya ini putih berseri. Dan golongan manusia yang wajah putih berseri ini kata Allah fa fi rahmatillah, dia berada, Allah Ta'ala akan sebut terus khalidina fiha abada. Manusia ni dia akan kekal berada di dalam syurga Allah abada buat selama-lamanya. Dengan makna apa ni? Tak ada dah alam yang lain yang manusia perlu tempuh bila pengakhiran hidup manusia dia berakhir di syurga Allah Ta'ala.
Kan, dan kalau kita perhatikan, bila Allah Ta'ala sebut cerita saja tentang neraka Allah, Allah Ta'ala akan sebut terus, khalidina fiha abada. Manusia ni dia akan hidup dalam neraka Allah abada, buat selama-lamanya. Tak ada dah alam yang lain apabila Firdaus adalah syurga Firdaus. Bila Allah Ta'ala sebut tentang syurga Firdaus, ayat selepasnya ni Allah Ta'ala sebut apa? Khalidina fiha. Manusia ni dia akan kekal berada di dalam syurga Firdaus, la yabghuna anha hiwala, dan dia tidak akan kembali lagi daripada syurga Firdaus ini buat selama-lamanya. Kenapa? Inilah tempat pengakhiran manusia apabila dia kembali di hadapan Allah Ta'ala. Subhanallah. Di alam yang keempat, alam mahsyar. Di alam mahsyar ini Allah, Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut macam mana? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun, kata Rasulullah, ada tujuh golongan. Yudhilluhumullah, yang akan mendapat naungan rahmat daripada Allah. Yawma la dhilla, pada hari yang tidak ada pelindungan rahmat yang lain, illa dhilluh, kecuali yang dipimpin di sini tidak rujuk pada orang lain, tidak. Kerana apa? Kerana ada kan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sebut, kullukum ra'in, setiap daripada kamu ni adalah pemimpin, kata Rasulullah. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, dan setiap daripada kamu dia bertanggungjawab terhadap orang yang dia pimpin. Allahu akbar. Maknanya apa ni? Pemimpin di dalam hadis ini tidak rujuk pada orang lain tapi rujuk pada diri kita. Kenapa? Kerana kita ni memimpin keluarga kita. Ayah dia akan memimpin anak dia. Suami dia akan memimpin isteri dia. Ibu dia akan memimpin anak-anak dia. Anak dia akan memimpin ibu bapa dia yang sudah tua. Kalaulah mereka ini berlaku adil terhadap orang yang mereka pimpin, maknanya Allah Ta'ala akan berlaku adil kepada dia dan memberikan rahmat kepada dia di saat dia berada di mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Tidak merujuk pada orang. Beli keknya, beli apalah peralatan nak raya. Tunggu anak balik untuk berhari raya bersama. Bila ditanya kepada ibu ni, dia ditanya kenapa ni buat sambutan ni. Dia kata harap-harap tahun ni ni anak-anak balik, dia kata, ke rumah. Subhanallah. Kita tanya tak balik ke? Dia kata tak balik bertahun-tahun. Subhanallah. Berapa orang anak? Anak ada dah lebih kurang 7 orang. Allahu akbar. 7 orang tak balik semua, tak balik semua. Tapi yang sedihnya dia sebut ada seorang anak ni telefon kepada jabatan kepada keadaan hidup dia, tak ambil berat pun. Kamu nak baca-bacalah. Kamu nak belajar Al-Quran, tak apalah. Nak belajar-belajar, tak nak belajar, tak apa. Kenapa ayah dalam keadaan tak ambil berat pun pendidikan tentang Al-Quran anak ni, sehinggakan masuk sekolah rendah dalam keadaan huruf jawi tak kenal. Masuk sekolah menengah dalam keadaan nak baca Al-Quran tak boleh. Masuk universiti, keluar daripada universiti, kalau kita tanyakan berapa ramai orang yang keluar daripada universiti sekali pun tak boleh baca Al-Quran. Subhanallah. Puncanya apa? Puncanya di saat mana dia kecil, ayah yang memimpin diri dia ini tidak berlaku adil kepada diri dia. Subhanallah. Allahu Akbar. Tak boleh. Kalau kita bacakan dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut, innal ladhina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim. Sesungguhnya manusia yang telah dimatikan oleh malaikat ni, kata Allah, mereka mati dalam keadaan zalimi anfusihim. Mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Allahu Akbar. Ada juga rupanya manusia yang buat zalim pada diri sendiri ni. Macam mana para alim ulama sebut? Orang yang buat zalim pada diri sendiri ni, antaranya dia hidup di dunia dalam keadaan nak baca Al-Quran. Oh, mana-mana orang yang dalam keadaan hidup dia ini tidak berlaku adil, Allah Ta'ala tidak memberi rahmat kepadanya di saat dia berada di mahsyar Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, para hadirin sekalian, kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang mendapat rahmat Allah Ta'ala di mahsyar, Rasulullah sebut, wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda
yang membesar dalam keadaan dia ini beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Para hadirin sekalian, lalu Rasulullah sebut Allah Taala akan jaga dia di saat dia berada di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, kalau kita tanyakan anak-anak muda biasanya kenal ataupun tidak Khalid bin Al-Walid, biasanya ai jarang boleh jawab dan kenal ke Amr bin Al-As, ai tak leh nak jawab. Kenal ke yang disebut dengan sahabat Nabi Talhah bin Ubaidillah, tak kenal. Kenapa ni? Hidup pada waktu muda dalam keadaan tidak membesar dalam suasana ulama. Tetapi Rasulullah sebut mana-mana pemuda yang apa mahsyar, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang lelaki ataupun seorang wanita yang apabila dia bersedekah lalu dia sembunyikan sedekah yang dia lakukan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga kan tangan kiri Rasulullah sebut tidak tahu apakah yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Subhanallah. Para hadirin sekalian, kalau kita baca hanya ini, dia boleh bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sehingga kan kata Rasulullah, tangan kanan buat keluar ni, tangan kiri tak tahu berapa ni, ambil letak. Boleh jadi dia infak ataupun dia sedekah dengan dompet-dompet dengan beg duit dah. Bagi semua ni, subhanallah. Berapa sahaja jumlah boleh. Dengan makna tangan kiri dalam keadaan tangan kanan ini keluarkan infak, berapa sahaja jumlahnya ini tidak diketahui oleh tangan kiri. Subhanallah. Yang ni senang ataupun tidak, yang ni demi Allah payah. Subhanallah. Nah. Tetapi Rasulullah orang bila lalu tabung buat-buat tidur, tidur dah dia dah. Yang tu dah solat pun ada, nak nampak tabung tu terus solat. Allahu Akbar. Nak sebutnya payah. Tetapi Rasulullah sebut ni orang yang akan mendapat rahmat Allah bila dia letak dalam diri dia, bila manusia ni mula berinfak, bila manusia ni dia mula bersedekah, dia ambil daripada harta yang dia usahakan daripada titik peluh dia, dia bagi pada orang lain, menandakan apa? Menandakan dia nak hari akhirat dia, dia cuba mengecilkan dunia dalam kehidupan dia. Subhanallah. Senang ke? Payah. Tanya wanita ataupun lelaki tersebut dhatu mansab, mempunyai jawatan, mempunyai kekayaan, wa jamalin, dan wanita ataupun lelaki tersebut rupa parasnya cantik ataupun handsome, digoda di saat mana tidak ada orang yang nampak, dalam suasana malam, kalau dia buat maksiat ketika itu orang tak tahu, jabatan agama tak ada, majlis agama tak ada, kalau dia buat maksiat dia selamat. Tetapi lelaki ataupun wanita ini dia menyebut macam mana di saat dia diujian, fafadat ainahu, seorang lelaki ataupun seorang wanita kata Rasulullah, zakarallaha khalian, dia ni mengingati Allah Taala pada waktu malam sunyi. Dia bangun pada waktu malam bertujuan dia ni nak ingat kepada Allah, nak beribadat kepada Allah. Di saat dia beribadat ni kata Rasulullah, fafadat ainahu, kedua-dua air mata dia ni mengalir. Kenapa? Kerana dia menyesal terhadap dosa dia. Subhanallah. Senang ke payah yang ni? Payah. Cuba mengalir air mata dalam keadaan dua air mata, mata dia ni mengalirkan air mata kerana menyesal. Lalu sebut, kamu ini betul-betul taubat, taubat kamu ini diterima oleh Allah Ta'ala, kamu layak untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala di mahsyar. Subhanallah. 6, 5. Yang keenam, para hadirin sekalian, golongan yang Nabi SAW sebut dalam keadaan manusia ini dia mendapat rahmat Allah Ta'ala di mahsyar, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, seorang lelaki yang mana hatinya ini dia tergantung kepada Allah. Dengan makna apabila dia dengar sahaja azan datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala membawa hatinya, selesai salat berjemaah, selesai salat berjemaah tadi kita ni, orang yang Rasulullah maksudkan ni macam mana? Kita selesai salat jemaah, Rasulullah sebut seolah-olah suatu kiasan kita ambil hati yang berada di dada, kita gantung di masjid dalam keadaan kita balik. Kenapa kita gantung ni? Kita nak bertemu balik hati yang kita tinggalkan ini pada waktu salat yang seterusnya. Subhanallah. Suatu kiasan yang Nabi SAW menyebut golongan manusia yang akan mendapat rahmat Allah Ta'ala di mahsyar, wa rajulani tahabban fillah,
Dua orang yang dia berkasih sayang ni, dia pastikan kasih sayang ini kerana Allah. Dengan makna apa para hadis sekalian? Kita kan sekarang ni diajar dalam kehidupan manusia, tak tahulah daripada mana budaya ni. Dia sebut kalau kasih pada seseorang ni, kita sebut I love you, you love me kan? Ni sekarang ni. Tapi Rasulullah ajar ni, kasih suku, lalu kita kasih pada dia. Dia buat sesuatu perkara yang Allah Ta'ala benci, hilang kasih sayang kita kepada dia. Subhanallah. Ni Islam ajar ni. Berbeza dengan ada sebahagian orang ni, kerana kita kasih kepada dia, dia buat maksiat, kita tak boleh tegur. Nanti hilang kasih sayang kita, hilang tak boleh. Walaupun dia buat sesuatu perkara yang Allah Ta'ala murka, dia buat sesuatu maksiat yang Allah Ta'ala marah, tetapi kasih dia ini kepada seseorang, dia tidak sanggup untuk menegur walaupun perbuatan ini dimurkai oleh Allah Ta'ala. Berbeza.